Oke, teman-teman, saya sudah berada di rumah Bang Tiko. Kebetulan di belakang rumah Bang Tiko ini banyak hewan-hewan peliharaan Bang Tiko. Ya. Jadi kita akan cek satu persatu peliharaan dari Bang Tiko. Oke, teman-teman, kita langsung masuk. Wah, itu lagi ngomong Bang itu. Pas-pas. Ini nggak terbang ini masih pak? Terbang. Oke teman-teman, jadi ini salah satu peliharaan dari Bang Tiko. Jadi ini apa namanya ini Bang Tiko? Burung merak biru. Ya. Jadi teman-teman, ini burung merak biru milik Bang Tiko. Ya. Satu jantan, dua betina Bang Tiko ya. Satu jantan, dua betina. Ini jantan ini. Ini ada Bang Tiko ya. Mantap, ini naik ke atas itu. Oke, teman-teman, ini burung merak milik Bang Tiko. Di kandang yang pertama kita kunjungi, kita pindah ke kandang yang selanjutnya. Let's go. Kan ini kandang yang selanjutnya. Jadi di dalam ini ada jenis ayam. Ayam apa namanya ini, Pak? Silver Pheasant. Ayam Silver Pheasant. Ya. Oke, kita langsung masuk. Bisa masuk kita, Mas Tiko? Bisa. Oke, teman-teman, saya sudah di dalam kandang ini. Jadi teman-teman bisa lihat, ini ayamnya ada dua ekor. Wih, cantik ini teman-teman, ayamnya ini. Nanti dewasanya putih. Kalau sudah besar nanti warna putih. Teman-teman bisa lihat. Oh, jadi dia kalau sudah dewasa ini Bang Tiko putih dia. Dia berubah warna jadi putih. Warna putih. Wah, luar biasa. Ini jantan. Ini sepasang ini Bang Tiko ya. Ini jantan ini. Ini jantan. Ini betinanya. Ini makannya makan apa nih? Tur. 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 Lumayan mahal ini biayanya ini. Cukup. Ya. Lumayan lah. Oke. Kita ke kandang sebelah lagi. Teman-teman, katanya Bang Tiko di sana ayamnya cantik-cantik. Jadi ini teman-teman, Bang Tiko lagi memberi makan ayam. Ini ayam apa namanya ini Bang Tiko? Golden Pheasant. Golden Pheasant.
Kalau dewasa nanti ini berubah warna juga, Bang. Tiga. Warna emas juga. Warna emas. Ada emas di sini. Nah, itu. Sudah berubah ini. Sudah agak ada perubahan dia. Warna kemasan ya. Jadi dia makan jangkrik ini. Jangkrik ini. Jangkrik. Ini berapa ekor dalam ini? Betina 2, jantan 1. Oh, ini sepertinya yang jantan ini. Jadi teman-teman bisa lihat ini ayamnya. Sangat cantik ini teman-teman. Jadi 1 jantan, 2 betina. Wih, cantik ini. Jadi nanti kalau sudah dia dewasa, ini berubah lagi warnanya menjadi keemasan. Ini sudah agak berubah nih warnanya, yang satu jantannya. Teman-teman bisa lihat. Ya, dia warna apa? Warna hitam. Oh, ini jadi ya satu jenis dia. Ini dengan yang ini. Beda ukuran dia. Ya, cuman warnanya yang membedakan. Teman-teman bisa lihat dalam. Ini dia masih agak kusam. Nanti kalau sudah tumbuh dewasa, ayamnya sudah besar, dia berubah jadi warna hitam putih ya, kehitaman seperti itu. Oke, kita lihat dari dekat. Ini baru datang ya? Ini baru datang ini? Wah. Ini baru datang katanya ini. Kata Bang Tiko ini baru datang. Baru seminggu. Ini sepasang juga Bang Tiko? Nah, nah itu. Beda umur sama betina. Cuma beda umur dengan betina? Beda 3 bulan. Beda 3 bulan ya? Iya. Oke, dia masih stres ini karena ayamnya ayam baru. Ini, oh jadi ini kandang yang satunya, kata Bang Ciko sudah sempat kemarin bertelur. Oh, sudah bertelur ini Bang Ciko ya, kemarin? Waktu di kandang besi. Cuman. Oh, waktu di kandang masih kecil ya? Enggak, kan belinya udah besar. Oh, sudah waktu besar. Masih di karantina. Cuman masih di karantina sudah bertelur. Iya. Sempat pecah bertelur. Pecah telurnya. Nah, ini jenis ayam apa ini, Bang Tiko? Ringneck. Ringneck pheasant. Oh, ringneck pheasant. Iya. Nah, ini yang jantannya. Yang sana betina ini. Ini luar biasa ini. Teman-teman bisa lihat di sana tempat sudah disiapkan tempat betul. Oh, itu ternyata ada telurnya. Bukan. Oh, bukan telurnya nih. Cuma pancingan. Cuma pancingan saja. Biar mau bertelur. Biar mau bertelur ya. Nah, itu. Teman-teman bisa lihat. Ini cuma pancingan saja ya. Dia mau bertelur. Sangat-sangat unik dari hobi dari Bang Tiko. Jadi di sini seluruhnya ada berapa jenis? 7, 6. Ada 6 jenis ayam ya. Kalau merak kan ayam juga. Iya. Merak ayam juga. Oke, jadi kalau yang di sebelah ini ayam, ini hutan. Ayam hutan Sulawesi. Teman-teman. Ini ayam hutan Sulawesi. Oke.
Ini kru dari Bang Tiko lagi beri makan buat ayam-ayam peliharaan Bang Tiko. Teman-teman bisa lihat. Oke, selanjutnya yang paling seru ini teman-teman. Di sini ada ikan toman. Ini dia teman-teman. Wah, jadi sangat baik kolamnya ini teman-teman. Ditumbuhi oleh rumput-rumput yang hidup di permukaan air sana, ikannya teman-teman bisa lihat. Marwe, cantik ikannya teman-teman. Jadi ini dia ikan terganas di dunia. Ah itu. Oh, itu. Wih. Gila itu teman-teman. Wih. Ah, teman-teman bisa lihat itu. Hati-hati. Jadi tidak bisa kita lengah. Wah itu, bunyi itu teman-teman. Wais. Kalah buaya. Oh, kalah buaya. Oh, itu. Wih, kaget, kaget. Nah itu lagi, kita lihat lagi di kolam yang satunya ini. Ini dalam sehari berapa kali diberi makan ini? Ya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. 1 kali ya. Makannya apa ini? Udang. Pantiko. Udang. Udang dimasak. Udang, iya. Wah, itu ikannya teman-teman. Wih, cantik. Coraknya itu cantik sekali teman-teman. Cantik sekali. Sangat cantik. Jadi ini ada satu lagi teman-teman bisa lihat peliharaan dari Bang Tiko. Ini ayam mutiara. Sesuai dengan namanya mutiara, sangat cantik. Ini sangat cantik sekali ini teman-teman. Peliharaan dari Bang Tiko. Ayam mutiara. Teman-teman bisa lihat. Oh, takut itu ayam biasa itu. Dia galak ternyata ini, teman-teman. Jadi sudah dilepas liarkan oleh Bang Tiko karena sudah lama, sudah jinak.
sehingga tidak dikandangi lagi. Kalau ini jenis ayam, ayam apa ini Bang Tika? Ayam Brahma. Nah ini salah satu peliharaan dari Bang Tiko juga, ayam Brahma. Mantap. Tuh lihat bulunya itu sampai di kaki tuh teman-teman. Brahma. Ini ayam Brahma yang pejantannya, teman-teman. Jadi dia sudah menyatu dengan ayam biasa, ayam kampung, sudah bersahabat. Teman-teman bisa lihat bulu kakinya sangat panjang, teman-teman.